Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar kalian? Hari ini nggak keluar ya, teman-teman. Aku mukbang saja ya. Iki mukbang sambil arah telur. Solusi males makan, teman-teman. Aku kalau males makan nyambel ae ning ngene terus mari ngono tak ajeni. Iki sayure tak dekek kene sih ya. Enggak cukup nanti. Enggak penak. Males makan hawa apa ya? Cuacanya itu gimana ya? Udan terus gitu loh. Anginnya belum hilang-hilang, masih satu, tertinggal satu, masih T1. Ini sambel sambel aku pinggirin tadi, aku takut pedes soalnya. Aku ambil dikit, nggak berani. Aku kalau males makan ya gini loh, ajangan cowok gini, nggak selera makan. Bismillahirrahmanirrahim. Beginilah TKW teman-teman. Lawuh sambel ae wis nrimo. Udah pada makan belum? Dokter. Aku itu kalau males makan mau daging, mau ikan, mau apapun nggak pengen masak ya, ada itu di kulkas selalu ada, tapi bosen bertahun-tahun makannya gini. Nggak rusak apa nggak apa. Ini mending ada telurnya, biasanya aku males makan telur, wis bosen. Udah pada makan belum teman-teman? Enak ya. Lucu, piringnya layah. Layah itu apa? Di tempatnya keren apa namanya? Cobek ya. Kalau di tempatku cobek namanya. Ini bahannya dari tanah. Kalau yang bahannya kayu itu nyambel nggak enak. Ini aja udah nikmat teman-teman. Yang penting ada sambel itu sudah nambah nafsu makan. Tapi aku itu kalau banyak-banyak takut sama sambel. Kurang dekat ya, kurang cukupnya.
ini loh, layah namanya. Ini buncis, enak loh buncis lalapan. Hujan terus teman-teman dari kemarin, waktu ada angin itu sampai sekarang masih tetap hujan. Hujan kuning, hujan kuning itu hujan deras. Makan itu kalau lapar enak ya teman-teman. Walaupun lauknya sambel, kalau makannya pas lapar ya enak. Yang penting itu bersyukur ya teman-teman. Alhamdulillah masih bisa makan. Di luar-luar sana masih banyak orang-orang yang kekurangan makanan. Kita di sini, walaupun ikut orang, makan seadanya, alhamdulillah bisa kenyang. Ya bukan makan seadanya, tapi ya lauk ada, tapi kan bosen ikan, ayam, daging-daging nggak mau. Terus rasanya ikan seperti ayam, daging itu rasanya nggak enak seperti masa kecilku dulu loh. Dulu aku waktu kecil itu makan ayam, daging ayam itu enak loh, sekarang nggak seenak dulu. Apa sekarang sering makan ya? Kenyang teman-teman. Tidak cuci tangan.
lebah teman-teman. Hongkong lebah 3 hari nggak ada panas. Enggak ada panas, cuciannya numpuk teman-teman. Jangan repot kalau musim hujan. Sudah sampai di sini dulu ya teman-teman video aku. Terima kasih semua yang sudah mendukung aku. Semoga rezeki kalian lancar. Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.